Tak butuh waktu lama, tim unit reskrim Polsek Delitua berhasil meringkus dua pelaku curanmor yang terekam CCTV. Aksi pencurian viral di media sosial saat beraksi di depan toko Lina Wusana. Kedua pelaku mengaku melakukan aksi pencurian dan penadahan barang hasil curian untuk berfoya-foya dan membeli narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tidak sampai 1x24 jam, kasus ini berhasil kita ungkap dengan bantuan pendalaman dari CCTV yang ada di TKP. Sehingga kita langsung bisa mengidentifikasi pelaku yang melakukan pencurian ini. Kemudian dari kejadian ini juga yang kita amankan satu unit sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan ataupun barang yang diambil atau dicuri dari TKP. Kemudian kunci letter T yang digunakan, kemudian pakaian yang digunakan oleh tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.